Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat nyindekeun daftar pemilih tetap atau DPT serta pasangan calon gubernur jeung calon wakil gubernur Jawa Barat dina prak-prakan Pilgub Jawa Barat 2024. Dina Brona eta prak-prakan nyindekeun DPT serta pasangan calon teh dilakonan satu tas prak-prakan rapat pleno di Kota Bandung. KPU Jawa Barat nyindekeun daftar pemilih tetap dina prak-prakan Pilkada Walatra di Jawa Barat anu leutih 35.825.860-an ngurangan batan dina DPS anu leutih 40.880 pamilih. Dina Prona 162.864 pamilih anyar batan nalika Pilpres tetap Pileg 2024. Tapi jumlah pamilih anu henteu nyumponan saratna leuwih rea. Liantik itu, tina 122.830 pemilih ganda masih kadeteksi aya 18-an. Tapi Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni nyindekeun, eta anu 18-an teh diasupkeun karena DPT, alatan dierong jalma anu beda. Bawaslu itu kan kita harus melakukan percek ya tadi, dan sebagai bentuk transparansi kita juga kan memberi kesempatan kepada Bawaslu ataupun stakeholder yang lain di dalam rapat rekapitulasi ini untuk memberikan masukan, dan kita tadi langsung on the spot untuk melakukan percek. Untuk yang 18 suara itu Bu, yang ganda itu dan gimana? Ya, data ganda itu kita masukkan ya, karena kan memang secara personal itu kan berbeda ya, hanya tadi kan butuh waktu untuk karena kaitan kebijakan ini ada di Dukcapil, jadi kita butuh waktu karena kan menghapus nih. Makanya tadi kan mau harus diambilkan biometrik ataupun yang lainnya. Liantik itu KPU Jawa Barat nyindekeun eta bakal pasangan calon anu opatan dina prak-prakan Pilkada Walatra 2024 teh jadi pasangan calon gubernur jeung calon wakil gubernur Jawa Barat, nyaeta pasangan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Saiku Ilham Habibi, Aceng Adang Ruhiat Gita KDI, serta JJ Wiradinata Ronald Surapraja. Umi nembrakeun dina tanggal 15 tepi ka 18 September 2024 taya pamendah ti masyarakat tepi ka eta pasangan calon anu opat teh dicindekeun sah aub dina Pilkada Walatra 2024. Budi Hartati, Bandung TV.